Saudara Presiden meresmikan jembatan Teluk Kendari. Pembangunan ini diharapkan dapat memunculkan sentra ekonomi baru di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jembatan Teluk Kendari menghabiskan waktu pengerjaan selama 5 tahun dengan total biaya pembangunannya Rp804 miliar. Presiden mengatakan selain untuk kelancaran konektivitas bagi masyarakat, jembatan Kendari diharapkan dapat meningkatkan daya saing Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari.